Kepopularan Hari Jambi kian menjadi-jadi setelah ia menjadi peserta Liga Dangdut Indonesia 2020. Ditambah lagi dengan kabar kedekatannya dengan Lesti Kejora, sang penyanyi top tanah air, membuat nama Hari Jambi semakin tenar di panggung musik dangdut Indonesia. Pria dengan nama lengkap Hari Putra ini karirnya semakin bersinar meskipun ia masih menjadi kontestan yang akan masuk ke babak top 9 besar. Namun, namanya kian melambung tinggi saat ini. Para penggemarnya tak hanya di Indonesia saja, tetapi juga tersebar di beberapa negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, bahkan Arab Saudi dan beberapa negara lainnya. Hal itu bisa kita buktikan dalam komentar-komentar YouTube yang mengupload video tentang Hari Jambi. Meskipun masih menjadi peserta dan belum dinobatkan sebagai juara, fans atau penggemar Hari Jambi cukup banyak saat ini. Sampai-sampai pengikut Instagramnya membludak sekarang ini, jauh meninggalkan kontestan yang menjadi pesaingnya dalam kompetisi Lida Indosiar 2020. Ketenaran Hari tak hanya viral di kalangan masyarakat pecinta dangdut saja, akan tetapi Hari juga sudah dikenal oleh para selebritis top tanah air. Tak ayal jika mereka juga pernah mengomentari hubungan Hari dengan Lesti Kejora beberapa saat yang lalu. Yang tak kalah heboh sekarang ini adalah salah satu selebritis dan juga desainer fashion Indonesia menawari Hari menjadi seorang model dalam busananya. Wajah Hari yang tampan dan tubuhnya yang ideal, ditambah lagi namanya yang cukup populer saat ini, membuat sang desainer tersebut tak pikir panjang untuk menjadikan Hari sebagai salah satu model dalam fashion show-nya. Namun, kabar itu belum dijawab oleh Hari sendiri, dikarenakan Hari masih menjadi peserta yang harus fokus dulu dalam kompetisi tersebut. Tak tertutup kemungkinan, jika Lida sudah selesai, Hari Jambi bakalan menerima tawaran tersebut. Dan itu hanya Harilah yang tahu bagaimana kelanjutan akan tawaran itu. Bagi kalian para pecinta Hari Jambi, sang Duta Lida dari Provinsi Jambi, agar terus mendukung Hari agar menjadi juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Apalagi top 9 besar akan segera tayang kembali. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.